Gambar minta mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atas kehadiran semua. Terima kasih saya namanya Ulang. Cek lagi. Kalian di media cukup banyak ya, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian harus kemudian direspon dengan cepat oleh PSK, khususnya 1 tahun 6 bulan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta hal-hal lain yang perlu kami sampaikan dalam kegiatan kita di Surabaya. Kemudian ada wakil ketua sebelah kanan Pak Antonio Pendimowo, kemudian sebelah kanan Pak Antonio ada Ibu Lydia Iskandar, kemudian ada Ibu Susila Nekias, dan juga yang teman-teman masih dalam paham ya, Bapak Ibu Pak Antonio Pasa Ibu yang akan menyampaikan hal-hal yang para rekan-rekan dan media di seluruh Indonesia. PSK memerlukan dukungan dari Menkumham agar LPSK dapat mengelola itu dalam kurun waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Kami persilakan nanti kalau ada yang ingin dostok, saya Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, oleh karena itu sekarang LPSK kan sedang mengajukan PP, peraturan pemerintah yang prosesnya mudah-mudahan cepat selesai ini, untuk menjadi panduan bagi kita semua termasuk aparat penegak hukum untuk mengacu bagaimana mengoperasionalisasi pengelolaan terhadap seorang JC. Itu maksudnya, tapi paling tidak dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya ya sudah cukup, cuman ya bisa timbul salah penafsiran atau perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Tapi putusan hakim ini menurut saya bisa menjadi milestone ya, tonggak, bahwa yang pertama misalnya bahwa seorang yang melakukan tindak kejahatan bukan dalam organized crime itu bisa juga dilindungi sebagai justice collaborator sepanjang diputuskan oleh LPSK. Yang kedua, seorang justice collaborator mendapatkan perlindungan, mendapatkan perbedaan perlakuan, dan juga mendapatkan penghargaan. Itu yang dialami oleh LSM. Potensi ya banyak, karena memang ya pelaku yang lain ini kan kekuatannya luar biasa dibandingkan dengan Eliezer, yang kita tidak tahu apakah jejaringnya juga masih ada dan sebagainya. Bapak, mengingat potensi besar keluarga Eliezer juga turut dilindungi atau dianjurkan perlindungan? Kalau menanti merasa memerlukan perlindungan, kita akan himbau untuk mengajukan permohonan. Orang tua Eliezer? Orang tua Eliezer. Tapi sekarang, sampai sekarang rupanya belum. Yang lain silakan. Tadi ini kembali ke Polri. Apakah nanti LPSK akan tetap memberikan perlindungan atau seperti apa ke depannya, Pak? Sepanjang yang bersangkutan masih merasakan memerlukan perlindungan LPSK dan sepanjang LPSK merasa bahwa yang bersangkutan masih memerlukan perlindungan, itu akan dilaporkan.